apa harus bisa berkhidmah kepada guru, harus bisa berkhidmah kepada guru, senangkan hati guru, layani kebutuhan guru. Kalau guru sudah ridho, sudah, itu adalah puncaknya keberuntungan ya. Ketika doamu tidak sampai kepada Allah, doa gurumu sampai kepada Allah kan? Ketika amalmu tidak sampai kepada Allah, doa gurumu sampai kepada Allah. Kalau gurumu sudah ridha, guru mendoakan kamu, nanti yang akan menyampaikan kepada Allah bukan amal kamu, bukan doa kamu, tapi doa gurumu. Nah, insyaallah.